JT, pria yang mengamuk di kantor Desa Catak Gayam, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang, dirujuk ke rumah sakit jiwa. JT diketahui pernah depresi setelah kalah Pilkades beberapa waktu lalu. Hingga saat ini, JT masih dalam pengawasan petugas kesehatan Puskesmas Mojowarno. Video JT sempat viral di media sosial saat ia terekam mengamuk di kantor desa. Peristiwa tersebut terjadi pada Selasa 31 Agustus 2021 siang. Saat itu JT datang ke kantor desa dan disambut oleh beberapa perangkat desa. Namun tanpa diduga JT mengamuk. Dia meminta pertanggungjawaban sang kepala desa terkait lomba yang pernah ia ikuti. Ia mengatakan jika mendapatkan hadiah dari Presiden Joko Widodo. Namun hadiah yang ia terima ditilap oleh kepala desa. JT yang emosi mengejar seorang berpakaian safari hingga menendang dan memukulnya. Pria berpakaian safari yang ditendang JT adalah Sugeng Syamsuri, kepala desa Catak Gayam. Dalam video berdurasi 2 menit 50 detik tersebut, tampak beberapa orang memakai baju safari berusaha menghentikan perbuatan pria yang mengenakan kaos hitam putih. Setelah mengamuk di ruang pertemuan, pria itu masuk ke ruang perkantoran. Sempat terjadi dialog antara pelaku dengan beberapa orang yang ada di tempat tersebut, namun apa yang dibicarakan tidak terdengar jelas. Menurut Kapolsek, pihaknya sempat melakukan mediasi di Mapolsek Mojowarno. Namun kasus tersebut tak diproses hukum karena JT pernah divonis gangguan jiwa. JT ternyata pernah alami depresi setelah kalah saat pemilihan kepala desa atau pilkades beberapa tahun lalu. Setelah ada pertemuan antara JT dan kepala desa Catak Gayam di Mapolsek Mojowarno, kasus itu dianggap selesai. Setelah peristiwa tersebut, JT dirujuk ke Rumah Sakit Jiwa Lawang, Kabupaten Malang. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel YouTube Tribun Jateng. Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.